Inilah pakaian tempur baru Sotnik, tentara Rusia yang dilengkapi peralatan canggih dan keamanan yang diperkirakan bisa menahan kaliber 50. Ya, di mana jenis senapan ini biasanya itu ditempatkan di kendaraan tempur dan juga bahkan digunakan untuk anti pesawat. Angkatan Darat Rusia berencana mendistribusikan Sotnik, sistem kelengkapan prajurit masa depannya itu, kepada para personel di tahun 2025. Fitur-fiturnya mulai dari sepatu anti ranjau, seragam anti termal, sebuah helmet anti radar, helm khusus dengan thermal night vision, masker gas, dan juga ransel penghangat badan. Dan yang gak ketinggalan juga ada penyaring air dan peralatan medis. Seragam itu juga mengintegrasikan penggunanya itu dengan kontrol dan komando otomatis serta mikro drone, yang kemungkinan gambar-gambar yang dikumpulkan akan secara real time tertampil di kacamata atau helm penggunanya, guys. Di tahun 2020 kemarin dilaporkan itu hampir 300 ribu pakaian tempur yang sudah dikirim hingga Oktober 2021.